Okay. Kemudian kita tolak dia. Ah, nampak? Lecet tadi. Okay, hari ni kita nak buat koktel buah. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak buat koktel buah. Kita pakai ais krim soda. Okay, mula-mula kita ada buah naga. Kita ada mangga. Kita ada lychee. Kita pakai tiga buah je. Kita tak pakai banyak. Okay, potong depan dia. Potong belakang ni. Okay, kemudian kita buang sikit kulit dia. Dan kita kopik macam ni. Okey. Okey, kemudian kita kerat dua. Okey, kita potong dadu. Okey. Kita letak tepi. Okey, kita potong je separuh macam ni. Ah, kita ikut dia punya bentuk biji . Tengok, kita ikut bentuk biji dia. Ah, slice macam ni. Kita slice macam ni pula. Kemudian kita tolak dia. Ah, nampak? Ah, senang. Simple je. Kita punya lychee. Apa ni? Kita punya lychee. Lychee tak payah potong-potong . Kita senang. Ready dalam botol. Okey, lychee. Jadi lepas tu kita ada susu tin sini. Kita tepuk. Okey. Letak susu cair pekat dalam ni. Kalau nak potong kaki, taklah banyak sikit. Kita biaskan soda. Kita tuangkan. Sikit je. Okay, kemudian kita kacau. Okay, letak banyak mana yang kita nak. Buah mangga. Pakai tangan . Sendiri nak minum, sendiri pakai tangan. Okay. Habiskan dengan buah naga. Okey. Sekarang kita garnishkan dia dengan buah-buah yang tadi. Buah mangga dengan buah naga. Okey, lychee tadi. Selamat mencuba. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!